Aduh. Mogok. Ah, ini sih namanya ngadat. Ini nih kalau nggak dicas. Emang HP? Kenapa ya? Lagian sih, segala dibawa. Kamu tuh gimana? Itu kan barang-barang peninggalan papa kamu. Kalau nggak dibawa, mau ditaruh di mana? Udah. Udah. Juga. Ayo cepet turunin barang-barang. Oke. Ayo cepet. Mana setannya? Udah lari gara-gara lihat kamu. Canda aja. Ya udah beresin, beresin. Kau ada lihat orang lewat sini nggak tadi? Ada tuh yang dua barusan lari. Bukan mereka, selain mereka. Oh, enggak pak, baru juga turun saya. Oh, yaudah, makasih ya. Au. Diam aja. Udah, diem. Tadi gue dikejar tuh sama penjahat yang mau bunuh gue. Untung lo nyelamatin gue. Aduh, biasa sih, obat merah lo udah nggak? Obat merah? Ada bang? Sama apa tuh namanya? Plaster. Nih, obat mah ada, mau? Nggak ada hubungannya. Tolongin dong, diterima aja. Iya. Oh, obat ini. Ada. Plasterin. Ada. Tuh, makasih. Nama lu siapa? Ruli. Tiger. 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 Iya, Tiger. Karena lo udah nyelamatin gua. Utang nyawa sama lo. Nah, berarti lo sekarang udah jadi brother gua. Mau kan lo jadi brother gua? Saudara, jadi saudara gua. Mau kan? Nah, gitu. Pas, bagus emang. Karena kita udah saudara nih. Sendal lo buat gua aja ya. Sini, gua penuh. Gue harus pergi, ntar kalau mereka balik lagi gimana? Cepetan!
Nah, gitu. Makasih ya. Mereka tuh penjahat yang bunuh gue. Ya, iya. Makasih ya. Aduh. Cukup. Iya. Rul, kamu ngobrol sama siapa? Saudara. Saudara? Ruli. Hei. Bangun yuk. Bangun sayang. Katanya mau bantuin mama. Apa benar di sini bisa tumbuh tanaman obat? Cuma di sini, Bu, tanaman itu bisa tumbuh. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Plus, plus! Iya, betul. 100, Pak Ibu. Fresh yang dibuka. Seger banget nih. Kamu serius? Serius. Pak Johan? Ya, siap, Bu. Ah, Pak Johan tahu nggak di mana SMA yang paling dekat dari sini? Saya mau daftar sekolah. Waduh, saya nggak tahu kalau ibu-ibu bisa diterima di sekolah situ atau enggak. Yang sekolah bukan saya, Pak, tapi anak saya. Saya pikir ibu yang mau sekolah. Saya udah bayangin ibu pakai seragam. Kamu yakin? Yakin, 1000%. Gini aja, siang ini ibu serahin data-data anak ibu ke saya. Nanti saya daftarin ke sekolah. Pokoknya ibu terima beres lah, tenang sama-sama lah. Nanti besok akan ada anak saya yang bakal nemenin. Namanya Bojel. Dia orangnya tinggi, putih, ganteng. Tinggi, putih, ganteng. Oke, terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Ganteng, putih ya. Iya. Ini seragamnya emang begini amat. Iya, ini kan sekolah khusus, jadi seragamnya beda. Kamu pakai ini kelihatan ganteng, rapih, keren. Ya, tapi emang murid-murid di sana semuanya rapi kayak gini. Kata Pak Johan, mereka tuh semuanya rapi dan sekolahnya tertib. Baiklah kalau gitu. Ya, udah berangkat. Hati-hati ya. Guys. Woi, Ruli ya? Iya. Gua tahu. Ini desa. Warganya dikit. Kalau ada orang baru langsung ketahuan. Oh. Lagian mana ada laki-laki di sini rambut kayak Dora gitu. Kulit kok bersih lagi. Gak pernah keluar rumah kok ya? Aku Bojel.
Ciri-cirinya dia tinggi, putih, ganteng. Tinggi, ganteng, putih. Kalau anak-anak di sini salamannya kayak gitu. Udah, yuk ikut. Ini karena bapak aku aja nyuruh nemenin kau kemana-mana. Kalau enggak aku pun malas. Kasih ya. Kau enggak tahu kehidupan di sini gimana. Kejam, keras, sadis. Kau kalau mau selamat harus nurut sama aku. Udah, ayo. Hei! Hei! Mau kemana? Sekolahnya bukan di situ. Kenapa sih? Itu sekolah khusus buat cewek. Kalau sekolah khusus buat cowok di sana. Sekolahnya sama tapi beda gedung. Rupanya kau mau sekolah masa-masa di sini? Ya nggak apa-apa. Tapi kau harus pakai rok pendek lah. Segini pendeknya. Nah, rata-rata segini. Sama pakai mini set. Ini sekolahnya? Iya. Anak-anak di sini tuh emosian, temperamental. Masalah kecil aja bisa berantem. Jangan sembarangan. Kok kira itu gorden? Itu bendera geng. Di sini tuh rata-rata anaknya bergeng sendiri-sendiri. Jadi banyak. Tuh. Bentar lagi kita bakal menguasai sekolah ini. Kalian siap? Geng rambut sebelah, ada beberapa anak gondrong yang dihukum dipotong rambutnya sebelah. Itu, geng nyender. Baik, masuk dulu ya. Mereka nggak bisa berdiri tegak, ada tembok dikit langsung nyender. Ada lagi geng teriak. Pulang sekolah kita mau kemana? Makan bakso aja bos, bantu bos. Oke. Geng Spartan tahu bulat. Bulat. Bulat digoreng di mobil yang ada dadakan gorengan. Ini sekolah apaan sih? Inilah sekolah yang bakal ngebuat hidup kau lebih berwarna. Bisa hitam, bisa putih. Itu geng SBL. Ayo, udah nanti aku jelasin. Itu geng paling kejam di sekolah ini, sadis, namanya SBL, Serigala Berbulu Landak. Ngerti kau? Heh, apalagi sih? Kalau mau selamat ikutin aku. Ini guru-gurunya pada kemana sih? Guru-guru sini aneh-aneh. Ada guru pelupa, ada guru yang suka bolos, ada guru yang tiap hari cuman titip absen. Ayo. Hey, Marlo!
Wee. Lewat sini. Aku. Jalur ini namanya Culur Way. Pecundang, anak baru harus lewat jalur sini. Jangan lewat jalur depan. Kenapa? Soalnya itu jalan buat para jagoan. Kalau jalur ini buat para tikus. Lu tikus? Kau juga tikus. Nah, inilah kelas kita nih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Kamu pasti anak baru ya? Iya, Pak. Kok Bapak tahu? Anak-anak lama mah nggak mungkin jawab salam saya. Cuma kamu doang. Nah, semuanya kita mulai pelajarannya ya. Buka bab 2. Pak, Bapak ngapain kesini? Bapak bukan jam pelajaran sekarang. Hah? Emangnya bukan jam pelajaran saya? Kan. Nah, kalau bukan jam pelajaran saya, ngapain saya kesini? Mending saya di kantin nonton Maria Mercedes. Yaudah, makasih ya. Ngapain saya kesini ya? Jadi bukan pelajaran dia. Aku pun lupa. Nggak belajar. Di sini tuh yang penting kau datang, absen, habis itu lulus ujian. Gimana caranya? Itulah hebat dari sekolah ini. Semua muridnya lulus 100%. Woi. Wait. Duit. Woi. Shit. Buat. Duit. Ngapain gua ngasih lu duit? Emang lu tata usaha? Hah? Lu berani sama gua? Udah. Dia anak baru. Sorry ya. Ini pakai duit aku aja nih. Kali ini mau gua maafin. Karena lu anak baru. Tapi kalau besok cabut. Ngapain lo kasih duit? Kau, aduh, udah anak baru ngelawan pula kau. Apa nih? Gua ganti duit lo yang tadi. Udah gak usah. Dia salah jalan. Mata-mata lo ya. Abisin aja. Ayo. Bosna. Ya udah. Udah apa gak usah lari lagi? Tadi kita tuh hampir dikeroyok. Tapi udah gak dikejar juga kok kita. Udah, kita di sini aja sampai pulang sekolah. Terus gunanya gua sekolah ngapain kalau di sini terus? Gua gak tanya, oh ya. Udah aku nurut aja, hari ini aja. Besok terserah kau lah. Aku capek jadi guide kau, tau gak? Oke, demi bapak lu nih. Bel tuh, ayo kita pulang. Emang Bel apa? Udah yang penting Bel, ayo. Selalu deh. Cepet. Ah.
Hai. Hai. Bannya lepas. Waduh, bannya kok bisa lepas gini? Kok bawanya gimana? Freestyle. Udah nggak apa-apa, nanti biar aku dorong aja sampai rumah. Emang rumah kamu di mana? Ya udah deket sih, 5 kilo lagi lah dari sini. Jauh kali tuh. Aku bisa sih perbaikinnya. Oh ya? Iya, cuma peralatannya semua di rumah aku. Rumah kamu di mana? Nggak jauh sih, udah deket di sini. Ngerepotin nggak? Enggak sama sekali. Hobi aku emang memperbaiki sepatu yang kayak gini-gini. Dia emang mekanik sepeda deh. Iya, yuk bawa, kan kau yang mau. Terima kasih ya. Nama aku Rosa. Aku Ruli. Aku Bojel. Lupa ada orang di belakang. Gak apa-apa, emang kadang nggak kelihatan. Mistis. Kamu baru pindah ke sini ya? Iya, aku baru pindah sama mamaku ke sini. Terus gimana kesannya tinggal di sini? Ya udaranya sejuk, pemandangannya bagus. Rumahku lewat sini. Aku duluan ya. Mana rumahnya? Oh itu lurus ke bawah, mentok jurang tuh. duluan ya. Bannya? Hah? Oh, masa cantik-cantik megang ban? Kayak SPG ban kau. Makasih. Yuk, rumahku juga udah deket. Yuk. Mama kamu mana? Kayaknya sih belum pulang ya. Dulu kamu tinggalnya di mana sih? Di Central City. Kok pindah? Sebenarnya sih beberapa waktu yang lalu papa aku itu meninggal. Jadi aku sama mama berencana pindah mau bikin usaha baru. Sorry ya, aku terus berduka cita. Gak apa-apa kok. Wow, aku pikir tadi kamu bohong loh. Ternyata bener ya kamu suka bongkar-bongkar. Sebenarnya sih dulu aku cuma ikut-ikutan papa aja. Bantuin, akhirnya lama-lama bisa dan kau bisa. Makasih ya. Sama-sama. Gimana caranya aku bisa balas budi sama kamu? Gak usah balas budi lah. Kita temenan kan? Kok gitu nanyanya? Ya, kalau temenan ngapain balas budi? Siapa tahu suatu saat nanti kamu yang nolongin aku. Oke. Aku pulang ya. Oke. Mau aku anterin gak? Ya gak apa-apa, aku bisa sendiri. Yaudah, hati-hati ya. Besok pulang sekolah bisa ketemu kan? Boleh. Iya, enggak. Iya, Ma. Boleh. See you. Kamu habis ngobrol sama siapa? Saudara lagi? Calon mantu. Kita gak mau tuntut Om Robert aja yang udah nipu papa. Kamu lupa ya, pesan papa kamu sebelum meninggal, kita tidak boleh mengungkit masalah itu lagi. Tapi kan kita ditindas, masa kita ditindas diem aja? Lawan dong. Mama juga ngerti, kamu pasti belum bisa nerima. Mama juga. Lebih baik kamu jalan-jalan, Gi. Terus kamu nganterin dokumen ke rumah Pak Gunawan. Pak Gunawan? Siapa tuh? RK, Rukun Keluarga. Ya?
ngapain kamu di rumah Pak Gunawan? Pak Gunawan tuh ayah aku. Nama belakang aku juga Gunawan. Jadi namanya Rosa Gunawan. Anaknya Pak Gunawan. Aku pikir kamu kesini nyariin aku. Kecewa ya? Tapi ayah aku belum pulang. Ah yaudah, gak apa-apa. Ini aku mau titip dokumen dari mama. Kasih ke papa kamu ya. Oke. Mau masuk dulu? Gak usah, gak apa-apa. Kapan-kapan aja. Terus sekarang mau kemana? Belum tahu sih. Pulang kali. Udah ngeliat tempat yang indah belum di sini? Di mana? Sebentar ya. Ini sih bukan bagus lagi, bagus banget. Ini tempat favorit kamu dong. Kayaknya bukan cuma aku deh. Ini kayaknya tempat favorit semua orang. Dari kecil aja aku udah sering datang ke sini. Benar-benar indah ya. Itu dia. Hai. Hai. Aku kesini mau ngasih ini. Buatan aku sendiri. Wow, kue. Bojel, mau ya? Mau. Cobain aja. Enak nggak? Enak, enak banget. Emang kalau orang jatuh cinta, rasa menyang bisa jadi rasa coklat ya? Lu suka? Enggak. Bojel suka. Makasih. Mau lagi? Ya? Udah kenyang. Enak aja. Bos! Bos, gawat bos! Rosa bos! Rosa kenapa? Biasa bos, Rosa tuh lagi kangen sama kau, ya toh? Bukan, bukan! Rosa lagi ketemuan sama murid baru! Cowok! Sekali lagi makasih ya, nih kuenya. Kamu kalau mau lagi, nanti kita mau aja pulang sekolah. Aku masih punya banyak. Iya, kalau gitu pulang bareng aja nanti. Oke. Okay. Fanny, pertama kali aku ketemu kamu, dalam hati aku udah berbisik. Apakah ini yang dinamakan cinta? Cinta? Sama, aku juga. Ya. Pertama kali aku ketemu kamu, hatiku berbisik. Apakah ini yang namanya musibah? Hei anak baru, apa maksudnya kau dekati Rosa? Emangnya kenapa? Hei, asal kau tahu nah, tidak ada yang boleh dekati Rosa selain Garang. Emangnya Garang siapa aku? Emangnya kau siapa, bos? Hajar aja, bos! Sikat! Mame amat. Mas, ada apaan sih rame amat? Lagi latihan upacara, Pak! Ya, maaf, maaf. Saya cuma nanya, maaf ya, maaf ya. Iya, Pak! Ya, jangan marah dong, cuma nanya. Enggak kok, Pak! Nggak marah begitu. Yaudah, latihan lagi. Sukses ya, sukses. Makasih, Pak! Lo denger ya? Kalau gue nggak bisa dapetin Rosa, nggak ada yang boleh deketin dia. Dasar orang aneh. Udah, Ruli nggak usah dengerin dia. Yuk. Oke. Nama lo Ruli?
Iya benar. Oke, bagus. Gue perlu tahu nama orang yang bakal gue habisin. Stop. Jangan pakai kekerasan dong. Kalau berani satu lawan satu, gak usah keroyokan. Minggir. Rosa minggir. Gue mau ngabisin anak baru ini nih. Rosa, kamu minggir aja. Gue gak perlu dilindungin sama kamu. Gue bisa hadepin dia. Sehat. Bang Tiger gimana? Tiger. Iya, Bang Tiger gimana? Sehat dong. Hah? Ini anak sini mau ngapain? Mau mukulin lu? Hah? Gak tahu gua, Bang. Kenal juga enggak, tiba-tiba disamperin. Lu dengerin gua, lu. Lu semua dengerin gua. Dengerin gua! Siapapun yang ganggu dia. Siapapun, ingat. Gua matiin lu semua. Ayo bubar! Bubar! Udah bubar! Ubar! Hehehe. Yaudah kalau ada apa-apa lo telepon gue. Ya, lo catat nomor gue ya. Nomor teleponnya berapa, Bang? Ini sih. Aku asistennya. Lu udah kayak artis aja pakai asisten segala. Lo catat berapa? 0812-8886-6888. Yaudah ya. Gue baca dulu nih, kita impas ya. Kalau ada apa-apa jangan lupa. Kasih ya, Bang. Lu ngapain masih di sini? Pinggir lu. Kali sekarang korun. Untung juga aku kenal sama kau ya. Apa hubungannya? Untung lah. Kau nggak tahu. Dia tuh kan paling segan di sini. Kita mau kembali uang ini mah. Iya betul. Masih kurang sih ya, tapi ya secepatnya kami kembalikan gitu ya. Oh. Gak usah. Ya. Anggap aja gue traktir kalian. Gak apa-apa. Oh iya. Terlalu lama. Iya. Makasih ya. Iya. Ketua, ini mau ngasih setoran kita hari ini. Mau segini? Iya, Ketua. Udah. Wah, Ketua. Terima kasih. Kok kira di Jepang nih? Kok mau? Ceria banget sih. Aku tuh 2 hari ini ngerasa seneng banget, deg-degan. Pokoknya bahagia banget deh. Gak tau juga ya kenapa, tapi ya aku seneng kalau ada di dekat kamu. Jadi itu yang bikin kamu seneng? Iya. Setiap ngeliat kamu, pasti bahagia. Fanny, setiap kali aku ngeliat kamu kok aku bahagia terus ya? Aduh, please. Bisa gak sih gak usah gombal terus kayak gitu? Enak gue dengernya. Si Rosa aja dibilangin gitu seneng. Kok gak seneng sih? Ya liat-liat dulu kali siapa yang gombalin. Kalau lu mah makin enak gue. Udah sih, tuh Gisel gombalin. Sabar gue pengen patahin tuh tulang tuh anak. Jadi copres tuh dong bos. Tulang lunak. Si Ruli itu bos. Anak dari orang yang beli tanah di Timur Haluan. Dia itu pindahan dari kota besar. Hubungannya sama Tiger di mana? Kalau itu saya belum tahu bos. Ada yang tahu? Tahu nggak? Mungkin. Kamu kok pilih kasih? Aku tuh bukan pilih kasih. Aku tuh lagi pilih istri. Ini. Mana dia? Hah?
Kamu kenapa sih? Fanny lagi sakit ya? Enggak. Kayaknya pucet tuh. Enggak. Diare? Enggak. Iya nih, biar anginnya hilang. Sana, sana. Ros, ayolah balik. Ini si Bujol makin jadi. Iya nih, makin jadi. Jadi sayang. Tuh kan. Yuk. Udah gak apa-apa, jalan aja. Jangan dong. Bisa. Bisa, udah. Enggak, udah gak apa-apa, biar aku. Hujan ntar, mendung. Jangan dong. Enggak, gak apa-apa, ntar aku aja yang ngurus. Jagain ya, Bu. Ya, udah. Bisa. Bisa. Bisa jalan? Bisa. Naik sepeda? Bisa. Yakin? Udah ya, naik. Pegangan dong biar gak jatuh lagi. Ini namanya mijitin, pegang sini. Lemesin aja. Oh, emang tegang gini ya? Diginiin aja, nah. Minta dipegang gini ya. Fanny, ini kan aku lepas tangan satu nih, megang tangan kamu. Aku bisa lepas tangan dua loh. Jatuh, Bego. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Bu, ada teman aku. Namanya Ruli. Ah, hai, apa kabar Ruli? Iya, baik Bu. Mau minum apa? Air putih aja. Yuk, duduk yuk. Iya. Silakan. Kamu itu anak yang baru pindah ke sini ya? Iya Bu, udah banyak banget yang nanya kayak gitu. Ibu orang yang ke 23. Aduh. Rosa sebetulnya belum pernah loh bawa teman laki-laki ke rumah. Taruh kamu. Ini minumnya. Minum. Iya. Lo ya? Iya dong. Padahal aku ngarang. Anak sini salamannya gak kayak gitu. Padahal nice. Gue udah belajar loh di rumah tuh. Udah lah. Aduh. Lo yakin gak? Apa? Di sekolah gak ada lagi yang berani untuk nyentuh gue. Yakin? Ben, Madrid. Wih, banyak, Ben. Ada lagi ya, semua? Jangan bohong sama gua. Ini apa lo, ha? Bohong sama gua, ha? Balikin. Dengar ya. Gua gak mau ada penindasan lagi di sekolah ini. Ngerti ya? Turun. Yang kayak mau nyanyi gitu. Kok sekarang gak usah takut lagi sama dia ya? Kalau apa-apa kok cubit aja pentil lah nih. Coba tes. Enak, udah jangan lama-lama. Duit, kasih semua. Ayo duit, kasih. Permisi, gua mau jadi pengikut lu, ketua. Saya juga. Salah. Enggak. Gua nggak mau punya geng. Udah. Ketua kita ini masih malu-malu manja.
karena ini baru pertama. Tapi dia bilang sama aku, katanya mau bikin geng baru. Namanya geng Brother of Tiger. Disingkat Brot. Ayo, pulih sama ketua. Ketua, salam hormat. Lagi. Hidup ketua. Apaan sih lu? Kau lihat tuh. Kayak zombie. Kan sampai ujung tuh gak berhenti tuh. Ayo ketua. Bos! Maaf, bos. Gawat, bos. Sekolah ini sedang digemparkan oleh berita yang sangat mencengangkan. Nenek, gak usah mau basa-basi, langsung saja apa? Ruli membuat sebuah geng baru. Namanya apa? Brot. Apa maksudmu ini? Sabar. Brot itu singkatan, Brother of Tiger. Sialan. Banyak yang bergabung dengan Ruli. Mereka mencintai sosok Ruli karena dia selalu menolong orang culun. Dipukuli, bahkan dianiaya. Dan dia juga sering membacakan dongeng. Membantu orang tua, bahkan dia membuat sebuah acara bersama, mancing bareng. Tunggu dulu, perasaan dia baru bikin geng, sudah banyak kegiatannya. Dia dicintai oleh rakyatnya. Dia adalah sosok pembawa kedamaian. Oh, terus kau mau gabung sama dia, eh? Tidak. Hancur reputasi sekolah kita kalau sampai damai. Terus sekarang cari tahu siapa aja yang gabung sama Ruli. Siap, bos. Ini sih gila namanya. Kita kenapa sih punya geng? Orang-orang di sini tuh ngarep kok jadi ketua. Iya, tapi nggak perlu punya geng dong. Ya, jadi gimana? Semua orang di sini tuh ngarepin gaul-gaul jadi ketua. Ya, gue mau nolongin orang. Tapi caranya nggak gini. Cuman inilah caranya biar orang itu bisa selamat. Ketua! Banyak orang yang pengen ketemu ketua. Ayo! Canggih juga. Terus gue harus ngapain nih sekarang? Makasih ya. Dadah. Alah, itu lama-lama anggota kok nih. Coba aku bilang A gitu aja. Lancar, bos? Lancar! Aku sayang sama kamu. Aku cuma senyum doang sih. Maksudnya apa? Nanti aku jawabnya di rumah. Pikir penasaran ya? Teman aku Ruli. Pak Gunawan, saya Ruli.
Ruli, apa kabar? Iya, baik. Rosa, masuk. Loh, kenapa ya? Pokoknya masuk. Ya udah kalau gitu saya pamit. Anter ya. Gak usah, gak usah. Masuk kamar. Bu, kenapa sih, Bu? Biar ayah kamu saja yang jelaskan, ya? Anak itu berbahaya. Ayah gak suka kamu gaul sama dia. Loh, ayah tahu dari mana? Ada yang bilang kalau dia itu suka gaul dengan Tiger, apa Tiger namanya itu. Dia itu mafia. Ayah, mereka gak temenan. Mereka cuma saling kenal. Lagian kata siapa sih ya? Itu loh, Bu. Anaknya Pak Agus. Agus Murtadi Garang. Iya, si Garang itu bilangnya gini. Kamu itu lagi deket dengan Ruli. Dia kan khawatir. Ayah, Garang itu tukang bohong. Dia berandalan. Masa ayah percaya sama gosip sih? Ayah. Kemarin ibu ngobrol dengan Ruli. Anaknya baik. Ibu tidak ada kekhawatiran sedikit pun kamu berteman dengan dia. Makasih, Bu. Nah, tapi karena Garang adalah seorang anak polisi, tentu saja dia akan menggunakan nama ayahnya untuk menyakitkan ayah kamu. Dan ayah pasti akan lebih percaya sama Garang, Bu. Padahal dia pernah ngatain aku. Tenang, sayang. Kalau Ruli tidak seperti yang dituduhkan Garang, ayah kamu pasti tahu. Bapak tahu Tiger kan? Preman kelas 3 itu. Dia kemarin datang sekolah, Pak. Terus ngancam aku. Terus mau kamu apa? Ya. Bapak gak mau kan? Anak laki-laki satu-satunya kenapa-napa. Halo? Ya. Kak, mau buat kekacauan apa lagi sih? Masih kecampur. Lo berdua harus ibu gua. Nyanyi. Maksudnya apa sih, Dan? Serbu! Bagaimana? Jangan bergerak! Lo jangan bergerak. Angkat tangan! Semalam kenapa telepon aku gak diangkat? Nanti aku jelasin. Ada apa sih? Papa kamu ngelarang ketemu sama aku? Nanti pasti aku jelasin. Tapi please, gak di sini. Kalau kamu gak mau jelasin gak apa-apa. Aku tetap di sini. Aku ke kelas dulu. Ada yang datang nih.
Bos lo mana? Mungkin dia lagi pacaran sama Rosa. Nau rupanya. Setungguhnya lo. Berani sama aku? Lo berani? Kau pikir aku takut sama kau? Gawat bos, anak-anak diserang. Diserang? Diserang siapa? Garang dan gengnya bos. Weh, datang juga jagoan ya. Lepasin gak teman-teman gue? Lu nantangin gue? Lepasin dulu teman-teman gue. Lu menang, gue lepasin semua teman-teman. Tapi kalau lu kalah, gue bantai abis setiap hari teman-teman lu. Mau gue menang, mau gue kalah, lu harus lepasin teman-teman gue. Dan jangan bikin penindasan sama teman-teman gue lagi. Kalau gitu gue baru setuju. Lu pikir lu lagi negosiasi? Lu tahu nggak kenapa gue bantai-bantain abis semua teman-teman lu? Karena sekarang udah nggak ada lagi yang lindungin lu. Tiger tuh udah ditangkap polisi. Tapi gue ada penawaran menarik buat lu. Apa? Nomor satu, lu jauhin Rosa. Dua, lu jangan sekolah lagi di sini. Ketiga, geser, kayak lu geser. Lu ngerangkak. Lu ngerangkak, gue lepasin semua teman-teman. Lu bisa pegang janji? Gue gak bakal ganggu teman-teman lu lagi. Oke. Ngabisin lo ya, tapi gue udah janji aja sama satu orang, kalau dia ngejauhin lo gak bakal gue sentuh lagi lo. Pas orangnya datang tuh. Tuh. Tamitan deh lo. Yuk, cabut. Lepasin, lepasin. Nggak pernah bilang kalau kamu diancam sama Garang. Aku takut kamu diapa-apain sama dia. Aku lebih baik dikencingin, dipukulin, dikeroyok, digebukin, terserah deh. Daripada kamu nurut sama dia. Bos! Diam! Gak usah ngikutin gue. Gue ini pecundang. Bahkan orang yang gue cintai aja nganggep gue kayak gitu. Sayang, nih, kamu minum dulu biar nggak sakit. Kasih ya, Ma. Kamu nggak mau cerita sama Mama? Baiklah, Mama tinggal kamu ya. Kalau basi bos, kalau juga basi. Pertanyaan gue, sekolah ini kan ada 56 geng, cuma segini doang yang datang. Ada yang tidak bisa datang bos karena ujian praktek, dan ada juga satu geng yang jualan tahu bulat bos. Tahu bulat digoreng di mobil gue.
gak datang siapa aja? Geng rambut sebelah, geng sudut, dan lain-lain. Yuk, wisata ke tempat mereka. Siap! Jangan anggap gue lagi, lo! Gue lagi enak badan, jadi gue nunggu lo di sini. Lo berontak, lo? Ya terpaksa kalau harus. Sikat, mi bos! Geng, nyalakan mode tempur. Sikat! Kamu udah sembuh? Lumayan lah. Kalau udah sembuh, kamu sekolah. Udah 2 hari loh kamu bolos. Masih pusing, Ma. Kalau pusing istirahat. Gak usah bantuin Mama. Kalau istirahat makin pusing lah. Terserah. Misi. Tan. Bojel. Kamu kesini pasti mau nengokin Ruli ya? Kok sakit? Bentar mah, mau ngobrol sama Bodil bentar. Siap. Oh. Lo ngapain kesini sih? Gawat. Kok tau? Semenjak gue gak ada di sekolah, semua geng dibantai sama si Garang. Kok tau? Geng rambut sebelah, sekarang ketuanya udah botak. Geng teriak, sekarang mereka bisik-bisik. Sadis gak tuh? Ya bagus lah, berarti sekarang udah gak ada geng-geng lagi kan di sana. Tapi semua anak-anak satu sekolahan tuh ngarapin kau. Setidaknya kalau ada kau, orang itu semangat. Gue udah janji sama Garang, gue gak akan sekolah situ lagi. Masalahnya si Garang juga ngingkarin janjinya kan? Semua anak-anak dibantai. Aku aja dipukulin. Tangan aku sampai biru-biru lebam tau kau? Kok gak ada ya? Hilang ya? Oh ini! Nih! Ada! Ada! Pelan-pelan! Bukan itu aja! Ini! Aduh! Sakit! Ada lagi! Lo mau ngapain? Mau ngapain? Pantat aku lebam! Biar kau tahu ya! Gak usah dibuka disini! Udah dikit aja! Dikit! Astagfirullahaladzim. Maaf, Ma. Lu sih. Pokoknya besok gua harus ke sekolah. Udah bukan urusan gua lagi. Sekarang semuanya ada di tangan kalian. Kok gitu kau? Dulu kau sok-sok ngajarin supaya ngelawan penindasan. Tega kau. Hah? Pantat aku sampai hitam. Padahal dulu putih. Halo, Bu. Halo. Rulinya ada? Ada. Ayo masuk. Ruli. Iya, Ma. Ayo sini turun. Bentar. Kenapa sih? Tuh, ada tamu. Kenapa gak bilang dulu ke atas sih? Udah, kamu ngomong dulu sebentar sana. Ibu tinggal dulu ya? Iya, Bu. Ke sana. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Kamu kok tumben malam-malam kayak gini boleh keluar? Diantar ayah aku kok. Kenapa gak masuk? Biar enak ngobrolnya. Karena aku pengen ngasih tahu sesuatu.
Kalau... Jadi kamu beneran gak mau jadi pacar aku? Gak usah gila kamu. Kamu udah nyakitin Ruli terus kamu udah fitnah dia. Dia lagi. Tau gitu gue abisin aja sekalian. Harusnya dari awal ayahku gak usah percaya sama omongan kamu. Siapa suruh punya ayah bego? Kamu kurang ajar banget ya ngomongnya. Sekarang keluar. Keluar. Ayo cepet keluar. Kamu ya. Kamu nurut apa kata anak saya. Keluar. Keluar. Keluarga bego. Ngomong apa? Mulut gak disekolahin. Untung kamu tahan. Nah. Kalau enggak hidungnya tapa sekin dia. Macam-macam. Itu aja sih yang pengen aku sampein. Dan ayahku juga minta maaf karena udah percaya sama Gara. Aku udah maafin kok. Terus? Aku pulang sekarang. Kamu kenapa gak angkat telepon aku? Atau balas SMS aku? Aku udah janji sama Garang untuk ngejauhin kamu. Garang itu gak pantas kamu turutin. Aku ngelakuin hal kemarin karena aku gak mau kamu kenapa-napa. Aku tuh sayang sama kamu. Bilang sama ibu kamu aku pamit ya. Aras. Aku anterin. Maafkan ya, Rul. Saya nggak turun. Soalnya lagi sakit gigi. Nggak apa-apa, Pak. Maafin yang kemarin ya. Nggak apa-apa banget. Ya, Ruli. Dah, Ros. Hati-hati ya. Kamu gak usir kan perempuan itu? Enggak lah. Tadinya mau diajak nginep sini. Maco. Ma. Lihat deh. Sekarang kamu mengerti kan, kenapa papa kamu bilang bahwa Tuhan akan menghukumnya? Iya, Ma. Halo, ada apa, Ro? Aku mau ketemu sama Garang, aku mau ngelawan dia. Supaya nggak ada penindasan lagi di sekolah ini. Aku kasihan sama anak-anak di sini semua ditindas sama dia. Dan aku ngelakuin ini tuh karena aku pengen semua orang bisa ngikutin aku suatu saat nanti. Ruli, jangan. Gak bisa. Ini menyangkut nasib mereka semua. Ruli, halo? Ruli? Halo? Nggak perlu. Kamu jangan pergi, Ruli. Gak bisa, Ros. Kamu tahu-tahu bulat. Tekadku kayak gitu. Sudah bulat. Doain aku ya. Ruli, halo? Ruli. Hey! Ruli. Brother. My brother. Sore-sore. Jangan lama-lama. Ke bawah suasana. Mau ikut ke atas gak? Mas. Gua dukung lo, bos. Bye.
aja, teriak-teriak aja. Gue dan semua brother gue mau dukung lo. Kalahin gak? Balas dendam gue. Ruli dan orang-orangnya sudah menuju kemari, bos. Ada. Mau cari mati tuh bocah. Bagus. Gua abisin tuh anak. Gak ada lagi negosiasi, basa-basi apa. Gua abisin. Pi aman. Hei. Sini, buru-buru sini. Ini sekolahan sepi amat. Muridnya pada kemana? Loh, ini kan hari Minggu, Pak. Ini hari Minggu? Minggu. Libur dong. Iya. Saya ngapain ngajar ya? Mendingan saya pulang. Di rumah nonton Mariman. Kok aja deh. Saya pulang ya. Lumayan enak nonton Mariman. Mariman. Soto mie bakso. Datang sendiri nyerahin nyawa. Gua kesini mau menegakkan keadilan supaya nggak ada penindasan lagi di sekolah ini. Semuanya ketakutan. Ini anak buah lu nih semua nih. Sebenarnya mereka nggak ada yang peduli sama lu. Bener nggak? Kalau gue bisa ngalahin lo, lo gak boleh ganggu dan bikin penindasan lagi sama semua orang di sekolah ini. Lo semua denger ya, gue kalah, gue gak sekolah lagi di sini. Gak usah. Ajar, bos! Ruli! Bukannya gak mau dukung kamu, tapi aku takut kamu kenapa-napa. Aku pasti baik-baik aja. Yang penting, kamu doain aku supaya aku selamat, ya. Aku sayang kamu. Gak usah kebanyakan drama lo! Maju!
masih mau deh. Ini buat ngelap keringet gue sama darah yang ada di muka gue. Kebenaran itu selalu menang. Gimana mau menang? Mukul aja gak kena-kena ya? Ini tanaman apaan sih, Ma? Ini obat juga. Aduh, Mama lupa bilang sama kamu. Ini gak boleh dipegang pakai tangan. Nanti perih kena mata kamu. Tapi bisa bangun lagi. Ya, aku ingat pesan mamaku. Kebenaran itu pasti menang. Aku juga tadi hampir pingsan. Loh, kenapa? Kan kamu gak berantem. Aku belum sarapan. Ayo bernyanyi, nyanyian bisu. Pecah sunyi, bubar sepi. Ayo bernyanyi, unyu pemberani. Ayo bernyanyi. Ya, mati. Mogok ya, Bang. Mogok, Bang. Mari darang. Nanti aku jawab di rumah. Yang
nyangkut di lip gloss, sorry. Widih. Lo bisa kok ya? Ada lalat nih. Kamu ya, nurut sama kata sorry. Kenapa? Lo, ulang. Tunggu. Sakit deh. Aku juga tadi hampir pingsan. Wah, kenapa? Kan kamu gak berantem. Belum makan. Kok belum makan sih? Pantat aku udah hitam. Dulu putih loh. Pantat aku udah sampai hitam gini. Bubar sepi, ayo